如何才能跨越两个不同的大陆？横渡需要上千年的时间，你是怎么过来的？一千年？既然是我想要的机缘，就不能畏惧凶险。我们走吧，小兄、嗯。嗯。粉光剑影，弱点就在背后。撤！ Kembali lagi bersama Bang Jago Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Bailian Peiseng Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu Linknya ada di deskripsi Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya cerita kembali dilanjutkan yang masih memperlihatkan pertarungan Peming dan juga Chang Wu. Tapi Peming kehilangan jejaknya karena Chang Wu menggunakan teknik pelarian tubuh membuat dia pun bisa menjauh. Selain itu di belakangnya Xiao Xi juga terkena sebuah formasi yang membuat Peming pun memilih untuk menolongnya menggunakan artefak panahnya. Alhasil formasi pun berhasil dihancurkan. <tuh -tuh> Kemudian dari arah dalam lukisan, Xian Er meminta Peming untuk menemuinya karena Lian Er sudahlah bangun. Sontak, Peming pun memasukinya sembari membawa Jin Suan memperkenalkan pada Lian Er dan Si er. Di sana Peming kemudian bertanya mengenai keberadaan sebuah portal yang menghubungkan antara dua benua yang berbeda. Bagaimana Bagaimana Si Er yang mendengarnya juga menjadi bingung dengan Peming kenapa dia menanyakan hal ini. Yang dengan itulah Peming pun menjelaskan asal-usul dirinya yang bukanlah dari benua ini, melainkan berasal dari benua Daliang. Lian Er menjelaskan mengenai tempat ini merupakan sebuah benua yang terpisah dari benua Daliang serta memiliki lautan yang tidak berujung. Bahkan menurut teori menyeberangi kedua benua itu membutuhkan waktu hingga ribuan tahun. Bahkan selain itu pula jika mau melakukan perjalanan antar benua maka harus dihadapkan dengan para monster yang sangat kuat. Yang ternyata kultivator di tahap transformasi aja tidak akan sanggup untuk melakukannya. Dengan begini Lian Er pun bingung dengan bagaimanakah cara Peming melakukannya. Kamu Mendengar itu, Peming menjadi panik karena dari perkataan Lian, "er barusan, seperti tidak ada cara untuk melakukan perjalanan antar benua." Namun, ternyata Lian, er, masihlah memiliki sebuah cara untuk melakukan perjalanan itu dengan waktu singkat saja, di mana hal itu bisa dilakukan dengan sebuah artefak bernama kotak alam semesta yang bisa mengirim siapapun untuk melakukan perjalanan antar benua. Langsung aja Jin Xuan meminta agar Lian Er segera mengatakannya di manakah artefak itu berada karena dia sendirilah yang akan segera mengambilnya. Nah, namun menurut Lian Er, meskipun Peming bisa menemukannya, dimungkinkan Peming juga tidak akan mampu mengaktifkannya. Itu karena meskipun artefak kotak ini memiliki kecanggihan bisa mengirim siapapun antar benua, tapi jika ingin mengendalikannya maka si penggunanya itu harus memiliki kesadaran spiritual yang kuat. Dikatakan semakin kuat kesadaran spiritualnya, maka kendali atas kotak itu akan menjadi akurat. Dan saat ini menurut Lian Er kekuatan Peming masihlah belum cukup untuk bisa mengendalikannya. Bahkan dianalogikan mengontrol kotak itu seperti mendaki ke atas langit. Namun meski begitu Peming merasa yakin dengan kekuatannya karena di tempo dulu dia mendengar petuah dari seorang senior mengenai kesadaran spiritualnya yang berbeda dari kebanyakan orang. Di mana ada kemungkinan Peming akan mampu mengendalikannya dengan menyerap sebuah kekuatan dari energi kayu ji yin. Mendengar itu Xian Er menjadi merasa bersalah karena sebelumnya kayu ji yin yang mereka dapatkan itu sudah diserap oleh dirinya. Akan tetapi Jin Xiao mengingat dengan perkataan Chang Wei tadi sebelum pergi, yakni dia menunggu Peming di tempat kayu Jin. Namun meski begitu, Si Er tidaklah percaya dia khawatir perkataan Chang Wu tadi adalah sebuah umpan agar Peming mau mengikutinya. Kan tetapi, Peming tidaklah takut dan akan tetap pergi mencari kayu jin tersebut. Begitu juga dengan si Er, dia pun juga pamit kepada adiknya untuk pergi bersama Peming. Sebelum meninggalkan area kelopak bunga, Peming pun meninggalkan sebuah formasi pertahanannya. Xin kemudian berpindah di tempat dari Yin Biju, tetua kelompok Serigala S. Yang ternyata dia sudahlah berada di dekat dari inti Kayu Jin. Ji Sontak, dia pun segera memerintahkan anak buahnya untuk segera menebang kayu tersebut, tapi hal itu sangatlah sulit. Dikarenakan di dekat kayu itu sudah terpasang beberapa jebakan, mulai dari kupu-kupu pemakan tulang hingga akar hidup, membuat mereka pun menjadi kewalahan dan akhirnya mengeluarkan formasi pertahanan. Ah. Akan tetapi, pertarungan belumlah usai. Lagi-lagi kayu Jin Ji kemudian mengubah serangannya menjadi sebuah bentuk tangan raksasa. Namun Yin Biju tidaklah mau kalah. Dia pun kembali memerintahkan anak buahnya untuk mengurung kayu tersebut. <tuk> tiba-tiba di saat yang sama Yin Biju lantas merasakan adanya kedatangan dari seseorang yang adalah si Chang Wei. Dia pun keluar dan menjelaskan kondisinya sekarang yang sudah melakukan pertarungan dengan Pei Ming. Di Sontak Yin Biju pun menjadi antusias serta langsung menanyakan keberadaannya. Namun Chang Wei tidaklah memberitahukannya dan dia malah meminta agar Yin Biju mau bergabung dengannya untuk membantai Pei Ming. Akan tetapi Yin Biju tidaklah setuju alhasil dia tidak mau bekerja sama dengan siapapun apalagi kini Chang Wei berniat untuk memanfaatkannya. Alhasil dengan begitu dia pun bergerak dan membantai Chang Wei. Xin <tik> <tik> berpindah di tempatnya Peming. Terlihat Peming dan yang lainnya tengah menyusuri sebuah gua untuk berjalan menuju tempat Kayu Jin tak lama kemudian setelah melakukan perjalanan panjang akhirnya mereka pun sampai pada inti kayu jin yang ditandai munculnya beberapa fenomena indah yang bersinar di sana. Sontak Peming dan yang lainnya pun menjadi terkejut bahkan menganggap jika Chang Wei itu tidaklah berbohong. Akan tetapi di tempat itu ternyata tidak hanya Peming aja, melainkan ada Yin Biju yang sudah menunggunya. Oh, soal, soal. Yin Biju. Alhasil setelah bertemu Yin Biju pun tak basi ingin melakukan balas dendam kepada Peming dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Peming sangatlah tidak menyangka jika Yin Biju telah berkolusi dengan Chang Wei. Namun Yin Biju menyangkalnya karena dirinya tidaklah berkolusi dengannya melainkan dia sudah mengirimnya ke dunia lain alias membantainya. Pada saat ini di sana pertarungan pun kembali dilanjutkan. Akan tetapi di belakang tiba-tiba si Er malah terjerat oleh kayu hidup pohon Yin Peming yang melihat itu berniat menyelamatkannya namun Yin Biju menghentikannya. Oh. Kemudian, kita pun dibawa pada alam bawah sadar si Er yang sudah dibawa oleh kesadaran dari Kayu Yin. Kesadaran itu memanggil si Er dengan panggilan "anak". Yang ternyata, hal itu bersumber dari si Er yang telah menyerap Kayu Yin sebelumnya, yang itu merupakan anaknya. Kembali ke pertarungan, serangan demi serangan terus dilancarkan. Peming juga mulai serius mengeluarkan tombak andalannya. Awalnya, serangan itu dapat dengan mudah dihindari oleh Yin Biju. Akan tetapi dibalik dari itu semua, Peming sudah memasang sebuah jebakan untuk menangkap Yin Biju. Alhasil dia pun menjadi panik dan Peming juga tak mau berbasa basi langsung menyerangnya dengan pedang api meteornya. Akan tetapi serangannya masih mampu dia tahan menggunakan artefak legendaris. Membuat Yin Biju pun merasa pede jika Peming tidak akan mampu untuk menghancurkan artefaknya. Yin Xiao juga tak tinggal diam, dia pun langsung membantunya untuk menyerangnya. Tapi serangannya masihlah tidak mempan. Oleh karena itu, Peming pun meningkatkan serangannya dengan menambahkan bilah dari tombaknya. Di sana Peming berasa bingung dengan artefak itu yang juga masih belum bisa dihancurkan. Dia pun lantas memikirkan cara untuk mencari kelemahannya yang ternyata kelemahan Yin Biju terdapat dari sudut belakang. Alhasil tanpa disangka-sangka sebuah pedang pun muncul menusuk ke arah Yin Biju yang dengan itulah dia pun seketika tewas. Yang ternyata itu adalah siar yang sudah kembali setelah sebelumnya dibawa oleh kesadaran kayu jin. Ji Sesaat setelah itu, pohon jin Ji pun kembali bereaksi, memunculkan cahaya yang juga membawa peming ke alam bawah sadarnya, Hah? dan kesadaran kayu jin Ji pun muncul yang berbentuk seekor kuda. Awalnya Peming panik karena rekannya tidak ada di sana. Ini Namun si Kayu menenangkannya dan langsung aja memberikan sebuah kekuatan kepada Peming. Tapi sebelum itu si Kayu meminta Peming untuk selalu menjunjung tinggi kebaikan serta menghapuskan kejahatan. Mendengar itu Peming pun setuju dan akan melakukannya sebaik mungkin. Dan setelah itu cerita pun waduh bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.